Pria yang mayatnya ditemukan telanjang di Pasuruan, polisi menangkap pembunuh pria yang mayatnya ditemukan telanjang penuh tusukan di tepi lapangan bola di Pasuruan. Pelaku merupakan tetangga dan teman korban. Pembunuh Ahmad Yudi, warga desa Kelangrong, kecamatan Kejayan itu berinisial TH, remaja berusia 18 tahun. TH beralamat sama dengan korban. Th dibekuk di rumahnya oleh polisi pada Sabtu, 27/3 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Th melibatkan aparat desa. Ia benar, tetangganya, temannya. Penangkapan melibatkan aparat desa, kata Kapolsek Bejikompol Kompol Ahmad, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Saat ini TH diamankan di Mapolres Pasuruan. Motif TH membunuh korban masih dalam pendalaman. Dia di Polres, Imbu Ahmad. Diberitakan sebelumnya, mayat telanjang pria penuh luka tusuk tergeletak di bawah belukar pinggir lapangan bola Dusun Selorawan, Desa Cangkring Malang, Beji. Kabupaten Pasuruan, di tubuh korban terdapat tiga luka tusuk di perut dan pinggang. Di leher korban juga ada bekas jeratan.